di sinilah untuk mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar baru yang terpilih untuk mengikuti melanjutkan pengajian di Institut Kemuliaan Maharaj Johor Bahru. Syabas dan tahniah sekali lagi kerana ramai pelajar-pelajar di luar sana ingin memohon untuk mengikuti pengajian di AKJ Johor Bahru ni, dan anda adalah sebahagian yang terpilih yang berjaya untuk menyambung pengajian di AKJ Johor Bahru. Okey, untuk surat pada pagi ini berkenaan dengan hal ehwal ekonomi. Jadi saya sebagai timbalan pengarah hal ehwal ekonomi bertanggungjawab untuk menerangkan pada pelajar baru tentang sistem akademik yang digunapakai di Institut Kemuliaan Maharaj Johor Bahru. Jadi saya harap pelajar dapat fokus dan beri perhatian akan penerangan-penerangan yang saya akan sampaikan pada pagi ini. Sebab perkara-perkara yang saya akan terangkan ini merupakan perkara-perkara yang amat penting yang perlu difahami oleh semua pelajar akan sistem-sistem yang ada di digunapakai di Institut Kemuliaan Maharaj Johor Bahru ini. Ya, jadi untuk makluman pelajar sekalian, kita di AKJ Johor Bahru ni kita ada banyak program, ya. Ada lebih kurang 14 program yang ditawarkan di sini, dan mungkin pelajar semua adalah antara yang terpilih lah untuk mengikuti pengajian-pengajian itu semua, pengajian-pengajian ini, ya. Program yang ditawarkan ini. Jadi untuk tempoh pengajian di sini, kalau kita ada program sijil dan juga ada program diploma, bagi program sijil kita tawarkan selama tempoh dia 2 tahun, dan untuk diploma lebih kurang 3. Tengoklah program ataupun jenis khusus atau diploma yang macam mana, ada yang tawarkan 3 tahun, ada yang 2 tahun setengah dan sebagainya. Jadi untuk program di sini sijil, kita selalunya kita tawarkan untuk 2 tahun, ya. Dan maksimum 4 tahun. Jadi dalam tempoh maksimum yang perlu ada, kita benarkan ialah 4 tahun. Jadi walaupun pelajar perlu habiskan sesi pengajian untuk tempoh 2 tahun. Sebab apa? Tempoh 2 tahun tu sajalah yang mana pelajar akan diberi allowance, ya. Lebih dari itu kita tidak akan bagi allowance lagi, okey. Okey, untuk pengajian, sesi pengajian kita ada lebih kurang 18 minggu, 18 minggu tempoh untuk sesi pengajian kita, di mana dalam tempoh 18 minggu tu kita ada pertemuan lah bersemuka PNP lebih kurang dalam 18 minggu, jadi minggu-minggu yang lain tu untuk PNP saja 18, jadi minggu yang lain ada tambahan minggu seperti minggu ulang gaji 1 minggu, minggu untuk minggu aktiviti 1 minggu, dan juga minggu peperiksaan, ya. Mana kita ada peperiksaan akhir, selalunya peperiksaan akhir dalam 2 atau 2 ataupun 3 minggu, ya. Jadi lebihnya itu kita ada cuti lah, cuti semester. Okey, seterusnya kita pergi pada pendaftaran, ya, pendaftaran program. Jadi untuk maklumat pelajar, bila pelajar mendaftar, pelajar juga perlu mendaftar untuk program, program-program yang ditawarkan. Itu juga akan perlu untuk daftar kursus, ataupun kursus lah, kursus-kursus yang ditawarkan dalam program juga perlu didaftar pada suatu hari, di mana selepas hari pendaftaran. Dan semua kursus-kursus yang ditawarkan pelajar kena ambil. Dan kita tak ada satu orang kata khusus yang pilihan, yang mana pelajar kena pilih alternatif dan sebagainya. Dan semua khusus yang tawar pada satu asosiasi semester itu perlu diambil sepenuhnya. Kemudian itu sistem akademik kita di sini, kita ada, kita guna pakai, kalau dari segi penilaian tu kita guna pakai macam mana sistem PNG, PNG peratus nilai grade ataupun, dan juga PNGK peratus nilai grade kognitif,
Kita sistem ni bukan sama dengan macam di Institut Pengajian Tinggi yang lain, di universiti dan sebagainya. Kita tak guna pakai sistem yang lain yang sama. Cuma perlu saya terang kat sini, kita ada dua, tiga kedudukan. Bila mana setelah selesai satu penilaian dibuat, maka kedudukannya ada tiga saja, iaitu kedudukan baik, sama ada kedudukan baik, kedudukan mensyarat ataupun kedudukan gagal. Bagi kedudukan baik, ini penting ya, pelajar perlu beri perhatian. Bagi kedudukan baik, pada satu semester pelajar perlu mendapatkan CGPA 2.0 ke atas ya. Itu adalah kedudukan baik. 2.0 dan ke atas adalah kedudukan baik. Dan bagi kedudukan mensyarat ialah antara 1, ini untuk CGPA lah, iaitu untuk CGPA 1.7 hingga 2. Kalau dapat CGPA antara 1.7 dengan 2 tu, itu kedudukan mensyarat. Tapi perlu diingat untuk kedudukan syarat ni, kalau dapat dua kali kedudukan mensyarat berturut-turut, contohnya semester ni dapat 1.8 semester dapat 1.9, maka dua kali berturut-turut tu maka akan jatuh pada kedudukan gagal Dan kedudukan yang seterusnya ialah kedudukan gagal, iaitu bawah 1.7 Dan juga perlu diingat pada mana satu semester kalau dapat 1.7 GPA lah GPA sama dengan satu semester, walaupun semester 1, 2, 2.0 atas GPA atau CGPA dia, katalah semester ketiga dia dapat GPA bawah 1.7 maka dia automatik dia akan dapat kedudukan gagal. Jadi untuk sistem akademik kita ni, kita ni dalam komponen-komponen yang ada dalam sistem akademik kita, dia pertamanya khusus khusus utama kita core lah, khusus dia yang mana kita akan tawar kepada pelajar, khusus yang mana khusus technical. Technical ni ada dua lah, technical umum dan juga technical khas untuk program-program tersebut Contoh-contoh khusus teknikal ni yang mana kalau umum, yang mana dikongsi oleh antara-antara program tertentu. Kalau khusus teknikal yang utama ni ialah untuk khas untuk program tertentu saja. Kemudian kita ada khusus-khusus pengajian am yang mana untuk support pada khusus-khusus teknikal ni sebagai tambahan Contoh khusus-khusus pengajian am ni macam pengajian Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan sebagainya. Kita ada yang itu. Kemudian kita ada komponen seterusnya ialah komponen pengajian core curriculum. Core curriculum ni penting, memang ada. Jadi perlu diikuti oleh pelajar semua. Dan untuk yang terbaru ni, core curriculum semua SEM ada. Perlu diikuti. Okey, untuk seterusnya ada komponen yang mana kita tambah nilai dalam setiap elemen khusus tersebut, iaitu kita ada komponen core ability. Kalau panggilnya bahasa Inggerisnya core ability kalau bahasa Malaysia ni penilaian sikap ataupun kemahiran insaniah Jadi komponen-komponen ni memang kita ada terapkan dan setiap khusus-khusus yang kita tawarkan Dan juga core ability sendiri memang kita satu subjek ataupun khusus yang tersendiri mana perlu diikuti oleh semua pelajar. Kemudian komponen seterusnya ialah latihan anniversary Latihan anniversary ni memang wajib Dia berlakukan dalam tempoh 4 ke 5 bulan, perlu diikuti. Selalunya kita laksanakan pada semester akhir lah, pada peringkat sijil kita laksanakan semester akhir, mana pelajar akan tempatkan di nasi-nasi tertentu untuk mendapat pengetahuan atau pengalaman tentang situasi pekerjaan yang berkaitan realnya situation di luar sana. Jadi untuk penilaian pula yang seperti saya katakan tadi, perlu diingatkan kita ada status-status tertentu lah untuk setiap kali penilaian ni. Mana kita dalam bab-bab penilaian ni, untuk perisaan kita amat tekankan dari segi kualiti
dan kita akan melakukan sesuatu yang tegaslah, tindakan tegas. Kiranya ada antara pelajar yang contoh kalau dalam periksaan meniru, jadi kita tak usah ambil tindakan. Jadi dalam periksaan ini dia dikira gagal lah untuk kursus tersebut, dan kalau tidak siapkan assignment, jadi dia dikirakan gagal juga, dan dia perlu mengulang balik kursus tersebut. Jadi kalau benda ni berlaku, jadi kerugian pada pelajar, kerana dia kena ambil balik, kena bayar balik untuk kursus tersebut. Jadi ini satu perkara yang bukan bagi kesan pada pelajar sendiri, pada pihak pengurusan untuk mengenalikan mengulang balik kursus-kursus yang pelajar telah gagal akibat daripada kes-kes seperti meniru, tak hantar assignment dan sebagainya. Begitu juga yang lain, seperti kalau ada untuk latihan industri, kalau gagal, kalau gagal industri, kena ulang juga. Selalunya ada kes kalau latihan industri ni, kalau dia gagal sebabkan masalah-masalah dari segi display, tak ada konten dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kalau gagal ni, setiap kali gagal, tak kisah kursus ataupun latihan industri, kalau gagal kita pelajar kena mengulang dan juga kena bayar. Kalau mengulang kena bayar. Jadi banyaklah, ada dia punya, nanti pelajar boleh tengok refer dalam buku panduan akademik, nanti akan ada senarai-senarai jumlah-jumlah tertentu yang perlu dibayar sekiranya pelajar mengulang kursus atau mengulang macam rekomendasi dan sebagainya. Jadi ini perlu diingatkan, pelajar kena beri sepenuh kerjasama sepanjang berada di Sukamiramara Johor Bahru ni. Perlu belajar bersungguh-sungguh, kerana kehadiran pelajar di sini bukan untuk satu yang orang kata sia-sia, dia perlu dimanfaatkan, jadi datang sini dengan niat untuk berjaya, dapatkan ilmu kemahiran, kompetensi itu, dan juga lepas ni keluar di sini dengan sama ada nak tutup lampu belajar, nak sambung belajar, nak bisnes, buka perniagaan, dan seterusnya. Jadi saya harap peluang yang ada ni pada pelajar di Johor Bahru ini dapat diambil, diambil perhatian, dan saya lah mengharapkan, mendoakan pelajar maju jaya, dan dapat mengikuti pengajian di sini dengan sebaiknya. Dan sekiranya kalau ada apa-apa permasalahan, permasalahan segi jelas tidak faham tentang perjalanan atau sistem kirim yang ada di sini, boleh rujuk kepada barisan pengajar, kutubatan dan sebagainya untuk memberi penerangan lebih. Mungkin di sini saya tidak dapat menerangkan dengan lebih detail lah, segala apa yang ada tu sebabkan kesuntukan dan masa. Tapi apa yang saya terangkan ni adalah satu benda yang utama lah, yang perlu pelajar fahami sebagai kenalan, kenalan kepada kita punya sistem apa tu, aturan akademik yang kita ada di sini. Jadi saya dengan itu saya ucapkan selamat berjaya, tahniah sekali lagi, dan syabas, dan saya kata selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.